Masih terlalu awal untuk mengatakan kelewatan pemulangan semula RM16 bilion cukai terlebih bayar walaupun ada yang melebihi 6 tahun. Itu pandangan Rozlan Mohamad Ali, Ketua Unit Teknikal Cukai Barangan dan Perkhidmatan GST dari Persatuan Akaunten Pencukaian Malaysia, MATA. Beliau berkata ada kemungkinan penggunaan sistem online oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri tidak mengesan kes-kes lama menyebabkan ia tertangguh sekian lama. LHDN pun memang di bawah akta dia ada peruntukan untuk dimasukkan ke tabung untuk pulangan balik tu. Cuma proses untuk LHDN ni berbeza sikit dengan custom. Cuma pihak custom dia kena mohon, pembayar kena mohon. Tapi di bawah LHDN, LHDN secara automatik akan pulangkan balik apa-apa lebihan cukai yang pihak LHDN atau pihak kerajaan terhutang kepada pembayar cukai. Cuma proses pulangan balik itu, dia tertakluk kepada mungkin ada audit dan amount yang besar tu pihak-pihak LHDN perlu buat audit juga terhadap beberapa kes lah, terutama sekali because LHDN baru sahaja menggunakan sistem online sepenuhnya beberapa tahun yang lampau. Kalau banyak juga kes yang 16 bilion itu tersebut adalah kes-kes yang lama. Bila kes lama, pihak LHDN perlu membuat siasatan semula untuk mengenai pasti betul-betul jumlah itu adalah jumlah yang perlu dipulang kepada pembayar cukai. Semalam Menteri Kewangan Lim Guan Eng mendakwa wujud satu lagi penyelewengan mega oleh kerajaan terdahulu apabila mereka gagal membayar balik cukai pendapatan dan cukai keuntungan hartanah terlebih bayar berjumlah RM16.04 bilion yang tertunggak sejak lebih 6 tahun hingga 31 Mei lalu. Jumlah itu melibatkan 1,653,786 kes merangkumi syarikat, individu, persatuan dan yayasan yang tidak menerima bayaran balik cukai terlebih bayar mereka daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Namun Rozlan berpendapat LHDN bertanggungjawab memberi kenyataan sama ada itu adalah disebabkan faktor inkompetensi ataupun hanya masalah teknikal semata-mata. Dari 2012 sehinggalah 31 Mei 2018, rakyat Malaysia rajin bayar cukai pendapatan. Lebih 1.6 juta pembayar cukai termasuk persatuan, syarikat, yayasan dan individu membuat bayaran lebih. Jumlah yang terlebih bayar cecah RM16.04 bilion. Tapi kerajaan tak dapat bayar kembali kerana dana dalam tabung bayaran balik cukai TBBC tak cukup. Berapa yang ada? Hanya RM1.486 bilion dan ini bermakna ia kurang RM14.56 bilion. Namun baru-baru ini, Menteri Kewangan Lim Guan Eng ada solusinya. Apa dia? Kerajaan bersetuju membenarkan pembayar cukai membuat permohonan set off atau tolak selesai sekiranya mereka mempunyai tanggungjawab cukai yang perlu dibayar pada tahun semasa.